So, what's going on guys? It's me Ambi47. Welcome back to my channel. So, kita kembali lagi ke episod fikir dulu betul-betul sebelum kau nak skip banner Yamiko ni. So, sebenarnya to be honest kan, antara episod-episod yang aku pernah buat sebelum ni, Shenhe, Arataki Ito, aku rasa yang ini Yamiko ni adalah adalah banner yang aku rasa paling senang aku nak cerita. Serius cakap, paling senang. Okay, kalau korang yang jenis nak dapatkan karakter, maknanya mindset korang adalah korang nak character tu broken ke tak, meta ke tak, padu ke tak. Yup. Kalau korang yang jenis macam tu, skip lah. Tak payah fikir balik betul-betul lah. Tak payah balik fikir dua kali. Aku faham. Mungkin maknanya Yamiko bukannya semua kategori-kategori yang korang nak tu, sebab dia tak meta semua tu. Then aku rasa korang boleh skip lah. Tapi kalau korang yang jenis nak dapatkan sebab waifu, itu mungkin pertama. Kedua tu, ataupun korang minat karakter design dia lah. Karakter design Yamiko ni sangat unik lah. So aku faham ramai yang minat. Memang masa Yamiko sebelum nak release, semua tunggu dia nak keluar, bila nak keluar, bila sekarang dah keluar. So kalau korang yang orang yang minat dia tapi still sebesalah nak pull dia ke tak, disebabkan dia tak berapa nice when it come to kit dia kan, dia orang punya gameplay dia. Then ni main scene aku cuba explain. And conclusionnya, korang fikirlah sendiri berbaloi ke tak untuk korang pull Yamiko. Alright. So kalau korang minat character design dia tapi korang still confused and sebesalah nak pull dia ke tak, sebab ramai korang baca dekat YouTube, dekat community kata yang dia memang tak broken, dia punya gameplay tak best lah. Aku akan cuba cerita. Tapi tu biasanya when it comes to Catalyst punya gameplay, dia memang agak slow sikit tau. So kalau korang yang tak berapa minat slow gameplay macam ni, aku mungkin rasa ya, korang mungkin akan susah sikit lah kan nak. Oh by the way, thank you. Thank you very much Lee Kawi for the 9 ringgit. Wow, thank you. Ayato super basic pull for sim. Aku pun faham ada orang yang pull kerana sim kan, ada orang pull kerana dia meta ke tak. Yang aku faham, ramai orang nak kumpul paling macam sekarang nak dapatkan Ayato ataupun nak tunggu Raiden, Wiwan untuk Raiden Shogun. Tapi kalau korang dah ada Raiden Shogun, korang dah ada Raiden Shogun ataupun korang dah ada Kujo Sara ataupun Fisher kan, korang dah ada 3 karakter ni, tapi korang macam nak Yamiko ni, pendapat aku berbaloi lah. Sebab kalau korang dah ada Raiden Shogun, kalau korang synergy dengan Yamiko, banyak juga benefit yang kau boleh buat dalam ni. Plus kalau korang hari tu dapat luck ke kan, mungkin main-main weapon pool hari tu, tiba-tiba dapat Kagura, automatic lah aku recommend untuk korang pull Yamiko ni lah. Tapi kalau kau tak ada weapon ni, and tak syakuh satu lagi weapon tu, apa nama dia? The Weak Seek R5. Kau ada The Weak Seek R5, yang dia pekik damage lebih kurangnya, dia punya sub stat ni. Then it's another recommendation kalau kau ada The Weak Seek R5 dah fully level up weapon tu. And kau ada Raiden Shogun. Then aku recommend juga untuk korang pull Yamiko, sebab kau at the end boleh je guna dia dekat Spirit Abyss, buat damage yang tinggi semua macam another 5 star character lain. Dia tak sampah seperti mana community cakap tau. So kalau korang minat design dia, korang memang nak kumpul waifu tapi korang tak jadi nak pull dia sebab korang dengar orang kutuk-kutuk belakang pasal dia ni, janganlah. Aku tak recommend lah kan. Macam mana dulu Kokomi pun jadi benda yang sama. Orang kata Kokomi sangat trash, jangan pull Kokomi semua kan. But at the end dia pun ada unique and functionality dia sendiri. Sama juga dengan Yamiko. So aku rasa itu je sebenarnya yang aku nak cakap. Kalau korang minat character design dia, kau nak dia as a waifu tapi kau takut nak pull dia disebabkan apa yang orang cakap, janganlah. Aku recommend untuk kau pull dia. Itu je sebenarnya. Tapi kalau korang yang nak dapatkan character kerana meta, aku faham. Aku pun tengok dia punya kit semua, aku tak minat jugalah. And to be honest, aku pun tak minat Yamiko as a waifu juga semua. So aku skip dia. And mungkin aku takkan pull dia pun sampai bila-bila, even dia ada Wiran sekali pun. Tapi kalau korang kehabisan Primal Gems, mungkin korang nak tunggu Wiran, boleh je tunggu Wiran, tak ada masalah lah. Dia punya gameplay style macam tu je lah. Dia punya ability pun simple lah aku rasa. Yup, macam ni je. And ulti dia pun korang tahu, dia boleh keluarkan thunder and boom, damage yang agak tinggi lah. Simple lah, macam aku cakap tadi, aku tak minat gameplay style dia. Tapi kalau korang minat Yamiko, korang minat gameplay style Catalyst, apa je Yamiko, jangan dengar apa orang lain cakap lah. So ini je sebenarnya yang aku nak cuba terangkan dengan lebih detail. Sebab ada orang, dia orang dengar orang ni cakap Yamiko tak bagus, terus tak nak pull. Malahan dia orang dah tunggu lama nak dapatkan Yamiko kan. Ini yang kita tak nak. Aku tak nak orang tu berubah fikir disebabkan orang dengar kereta Yamiko tak bagus. At the end of the day, semua 5 star
boleh jadi DPS, semua 5 star boleh jadi a good support, semua boleh clearkan spirit abyss. Kalau kau ada synergy team yang bagus and kau minat dia and kau sanggup build untuk dia. Ha, ini je kau kongsi yang aku cuba ceritakan sebenarnya. So I think that's for the video. Thank you for watching guys. So yeah. Of my senses.